buat di yes. Medina Zien, pengusaha wanita muda ini yang terkenal di kalangan selebritis kali ini lagi bermasalah. Dirinya diberitakan memakai barang terlarang setelah kakak iparnya tersangkut dahulu. Ya, di berbagai berita menyebutkan kalau Medina dinyatakan positif dan polisi sekarang lagi memeriksa ponselnya. Setelah Ibra ditangkap, kali ini Medina yang diamankan. Setelah mengamankan Ibra Azhari, kali ini mengamankan Medina Zien saat sang suami yang berprofesi sebagai pengacara juga sedang umroh di luar negeri dan dirinya diamankan. Dengan mengucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, 3, 2, 1. Beberapa tahun lalu Medina Zien dinikahi Lukman Azhari, adik dari Ibu Azhari yang berprofesi sebagai pengacara. Kali ini sang istri diamankan pihak kepolisian saat dirinya menjalankan ibadah umroh. Baru-baru ini pun Medina Zien mengumumkan kalau dirinya idap bipolar hingga dirinya memakai dokter dari Marsyanda. Banyak yang bilang kalau ini sensasi, namun Medina membantahnya. Bermasalah dengan Irwansyah hingga menuduh Irwansyah melakukan penggelapan uang, namun kini sudah baikan. Bahkan Medina Zien memposting kebersamaannya bersama istri dari Irwansyah. Lanjutan kasus Ibra Azhari, kali ini Medina Zien yang diamankan pihak kebang berwajib. Memang belum ada klarifikasi langsung dari pihak keluarga Azhari maupun dari Medina yang terlihat di sosial medianya tidak posting apapun. Medina Zien dikenal dengan wanita tangguh pengusaha sukses. Kali ini kita tunggu klarifikasi dari Medina Zien yang biasanya selalu memposting apapun di sosial medianya. Kali ini sosial medianya pun terlihat tidak memposting apapun. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.